Okay, ni hao guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Ini mau lanjut lagi, ini requestan dari bukan Sone, ternyata Sowon. Sowon itu sebutan dari fanbase atau fandom dari SNSD. Girls Generation, lo pasti pernah denger dong? SNSD ya. Kayak itu, soalnya udah gen 2. Generation 2 ya. Generation 2, kalau gak salah. Sorry guys, gue anjir, gue lupa banget kalau generasi. Nah ini salah satu dari membernya, judulnya. Ini namanya Hyoyeon. Hyoyeon, cuman disebutnya Hyo atau DJ Hyo. DJ karena dia juga main DJ, Pak. Dia juga dari Sowon juga kan. Dia solo ya? Kebetulan lagi solo. Oke, siap. Ini kayaknya pasca SNSD lah. DJ, ya. SNSD. Ah, ini kebetulan dia lagi bawain solo single-nya dia nih. Single-nya. Berupa video klip ya? Berupa video klip. Nah, gue juga enggak tahu juga nih dia produksi lagunya apa enggak, gue juga belum tahu. Mungkin dari teman-teman dari Sowon bisa ngasih informasi di bawah ini produksinya seperti apa. Apa di sini kita tahu ya? Langsung main. Intro dulu kali. Plok. Oke, okay, guys. Bo banget. Sebelum buka, gue ngecek dulu. Second judulnya, featuring dia sama Bibi. Featuring sama Bibi. Bibi itu cewek juga tuh. Jujur, gue nggak tahu. Oke, kita lihat ya. Ini tetap dari SM Entertainment nih. Yo, second. Kita lihat aja, Pak. Di produksi musiknya seperti apa. Lo komentar apapun yang berbentuk dengan ya apapun lah. Musik lah, musik ya. Musik lah ya. Video klip juga lah ya. Iya betul. Langsung aja. Let's go. Ceplok. Filter. Filter nih. Bass ya? Masuk. Oh nice, dibuka langsung begitu ya? Langsung open. Nice. Oh musik-musik mayor nih. Iya. Cantik ya? Gue liat artisnya dulu. Sekarang gue dengerin lagunya juga. Happy sih, happy. Ini masuk hi-hat 1/16 di sini gue suka nih. Tahu juga begini. Biasa kan? Nih, masuk sini. Trap. Ayo masuk. Iya, masuk ya. Nice, produksi seru sih. Terus warna color K-pop tuh begini, selalu begini ya. Tapi ya bloomy gitu ya. Tapi gue lebih suka yang gini, gami-gami gitu. Gami-gami. Iya kan, gami. Oh. Permen karet cuy. Iya, kayak permen karet. Gigi pengen gigit tau, gue pengen gigit. Oh, Reven. Asik. Gue pernah denger di mana ya? Gue pernah denger di mobil yang di radio nih. Pernah gue denger TikTok ya, kalau gue TikTok. Di radio mobil ya. Asik. Ada dancer cowoknya juga. Ada. Catchy sih. Kalau gue lumayan catchy. Oh dia rapper juga ya? Rap juga. Sama. Rap juga lah. Masuk part rap lah. Iya. Oh nice. Gila dia. Kalau mereka tuh main konsep ya. Oh konsep banget. Pak. Jadi konsep banget gila nih. Lagunya catchy sih. Catchy banget. Gak salah nih men, gak salah nih kalau fans-fansnya mereka nih bilang. Gue suka dance nih, lo liat dance nih. Nih, cuy, ngalir gini. Asik sih. Bici-bici, kayak gitu men. Yoi. Lucu juga orangnya lagi. Asik. Oh filter lagi sini. Filter lagi biasa. Tutup lagi ya. Buat ke bridge ya. Iya. Nanti kan langsung open di rap. Door. Nice sih. Oke, okay, bisa aja. Energik, men. Asik sih. Gami itu kan nuansanya kayak anak-anak kecil lagi. Yeah. Tapi ada dewasa-dewasanya juga. Tuh, dia ekspresi mukanya dia juga. Second, gue penikmat musik yang nggak terlalu perhatiin lirik kalau gue, Pak. Kalau lo perhatiin nggak? Nggak terlalu perhatiin lo? Gue nggak perhatiin. Yeah? Sih, kalau gue bisa bahasa Korea pasti gue. Ini kan ada lirik bahasa Indonesia. Oh ini dari lirik ya. Bodoh amat. Iya kan. Dari tadi kayak gue fokus ke artis sih soalnya. Oh itu. Maksudnya second itu tunggu dulu. Wah oh, asik nih, gue suka deh. Ini ngedropnya nih. Wih, ini naik deh. Gak men. Apa ya, di, kayak coba. Drop gitu beda chord juga men. Iya kan? Loh, asik gila. Oh nahan nih ya. Oh nice. Anjir. Ini kalau gue bayangin konsernya gila sih. Wah seru, pecah. Lighting gitu kan. Juga nih konser iya. Oh ini Bibi. Oh, Bibi ya. Ini Bibi. Oke. Okay. Cakepnya kamu Bibi. Aduh, cantik ya. Cantik ya. Hah? Oh, nge-rap ya. Ya, aduh, kayak siapa ya? Kayak siapa ya? Warna vokal yang lu denger ya. Cara nge-rap dia. Ngebas sih. Nih. Kayak malas gitu ya? Iya.
Tapi lucu men, dapet lucunya men. Asik. Oh nice. Nice. Oh dia baru masuk sini si bibinya. Gua bakar juga. Asik. Filter mulu dari tadi. Asik. Oh dia masuk di part bibi ya. Part tadi tuh, situ. Rap part lah ya. Yeah. Oh nice. Itu tuh setnya juga keren ya, set backgroundnya juga keren ya, kayak ini kayak lebih ke apa ya? Gue inget Woodstock tuh loh. Kayak Woodstock. Woodstock tahun 90-an. Oh, tahu-tahu ya. Kan kayak anak-anak apa sih namanya? Kayak zaman hipis. Ah, kayak zaman hipis. Kalau kalian belum tahu hipis coba cari. Ah, cari aja itu Woodstock. Zaman era kita itu. Zaman Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Iya yeah, hipis nih, hipis. Ini konsepnya beda sih, gue suka sih. Gitu ya. Tuh kan? Iya, gypsy-gypsy gitu. Konsep keren, setnya keren. Serius sih, dapet sih. Kayak bandel gitu loh. Yeah. Eh? Bandel tapi kayak agak dewasa juga dikit gitu, dikitnya. Gak terlalu bandel banget gitu. Oh, tapi ini dancer juga guys ya. Ini Soun mungkin bisa informasiin juga. Bisa sih, ya. Boleh juga. Oh! Nah, gitu. Membar gitu. Hei! Wah, wow, terakhirnya gini lagi. Ini udah mau habis begini, Mi. Bokil. Dar. Oh, nice. Yeah, sip. Nice. The best. Ya ampun gini. Cantik sih. Hmm. Kayaknya begini. Angkat telepon. For me, wait a second. Tapi gue suka sih konsepnya tuh banyak apa kalau dari banyak. Musik itu banyak di filter-filter tadi. Yeah. Buka, open, lalu close, perhatiin open, filter close. Itu ya. Filter itu banyak banget digunain. Sama cara take vokalnya gue suka deh, Pe. Kayak rada kayak malas gitu ya. Kayak malas tapi dapat. Tapi dapat dia pakai kompresor itu. Jadi iya kali ya. Pakai ketekan gitu ya. Biasanya kan kalau dia punya volume dikit tuh, cuma karena dikompres jadi dia sama kayak dia gitu ya. Jadi kayak agresif gitu ya. Agresif. Sama tadi Bibi gue cara ngerapnya gue suka deh. Asik ya. Kayak men. Dan partnya itu dapatnya tuh si Bibi masuknya di agak tengah-tengah mau akhir. Terakhir. The best banget sih emang. Terus terakhir kasih drop. Iya. Bam. Oh, nice. Ini gila nih. Tapi SM banget nih. SM kalau lo perhatiin lo tadi lo perhatiin low frequency enggak dari segi mixing? Boom, asik banget. Dapat sih, tapi gue belum pernah karena gitu. Mungkin gue harus pakai ini juga. Oh iya, pakai headphone sih memang. Pake, tapi dapat sih kalau buat di speaker. Banget. Ini lumayan nih speaker. Gue pakai Yamaha AS80M. Promo apa flexing, Mbak? Lagi flexing. Oh iya. Oke. Sekian dulu dari gue guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Kristina, bye-bye, vlog.